Alhamdulillah nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina wa man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun. Innama harrama 'alaykumul maytata wad-dama wa lahma al-khinzir wa ma uhilla bihi lighayrillah. Maman yurra ghayra baghi wa la 'adin fala ithma 'alayh inna allaha ghafurur rahim innaka tuhanna ittaqullaha wa ta'tum wa sna'u wa atiyum la lakum turhamu ayuhanna alaykum bi taqwa rabbi bi ta'ati awani wa tinna bi an jami'i nawahi ay malu ajarakumullah kita muslimin maka kita semua yang bertakwa kepada Allah berhati-hati dalam hidup ini jangan sampai kita menentang aturan-aturan Allah yang menafikan. Janganlah kita berusaha menjalankan perintah-perintahnya sekuat kemampuan kita semuanya dan menjauhi larangannya sama sekali. Kemudian ingatlah bahwa Allah Taala menyuruh kita untuk memakan hanya barang-barang baik yang Allah rezekikan kepada kita dan jangan sampai kita ini melanggar aturan-aturannya. Kita tidak boleh menghalalkan barang yang Allah haramkan dan sebaliknya juga tidak baik, tidak halal buat kita. Kita akan mengharamkan barang-barang yang Allah halalkan. Mana yang Allah haramkan harus kita haramkan, mana Allah halalkan untuk kita harus halalkan. Tidak kita tambah, tidak kita kurang, tidak kita ubah sama sekali. Dalam urusan muamalah sampai dalam soal makan pun Allah mengatur. Sampai dikatakan yang diharamkan kamu hanya ini loh. Bangkai, daging babi, dan sesuatu yang sembelih tidak dengan nama Allah Taala. Soal makan, apalagi dalam soal-soal yang lebih penting, lebih pokok, lebih mendasar dari itu. Dalam masalah akidah maupun dalam masalah-masalah ubudiyah yakni ibadah makhdhah termasuk sholat dan sebagainya. Allah memberitahukan kepada kita bahwa mereka yang taat akan diberi nikmat oleh Allah. Allah mengancam mereka yang melanggar aturannya akan disiksa oleh Allah. Kalau kita menyadari kita melakukan kesalahan, kita disuruh mohon ampun kepada Allah karena Allah itu Maha Pengampun, mau memberikan ampunan kepada orang-orang yang mohon ampun kepadanya. Allah itu penyayang, akan memberikan ampunan, memberikan taubat, menghapuskan dosa mereka-mereka yang mati dalam keadaan sudah bertaubat kepada Allah. Tetapi Al-Hanazar ingatkan, keyakinan kepada Allah harus sepenuh-penuhnya. Jangan sampai kita tertipu oleh urusan dunia ini sedemikian rupa takutnya kepada sesuatu yang diadakan oleh manusia, butuh manusia. Takut kepada penyakit, takut kepada pandemi atau wabah, takut kepada COVID lebih daripada ketakutan kepada Allah Taala. Padahal Allah Taala yang memberikan kekuatan kepada kita, memberikan makanan kepada kita, memberikan perlindungan kepada kita, dan Dialah yang menciptakan penyakit itu virus itu. Dan Allah tidak turunkan sesuatu yang akan memadorkan manusia ini, melainkan Allah memberikan sifatnya penantang. Hanya kebanyakan manusia karena tertipu di dunia ini, mereka ketakutan kepada sesuatu yang ada di dunia ini, takut kepada macan, takut kepada perampok, takut kepada kubik lebih dari ketakutan kepada Allah Taala. Itu sebenarnya tergolong dalam golongan syirik karena menjadikan sesuatu di luar Allah ya keadaan dalam posisi dalam sifat dalam kedudukan sebagaimana kepada Allah Taala. Mestinya kita yang takut kepada Allah, takut kepada ancaman kita Allah, sehingga memusatkan segala perhatian kita untuk menghindar dari larangan Allah.
bukan memusatkan perhatian kita kepada urusan dunia, urusan mencari duit, takut sakit, takut miskin, takut mati sedemikian rupa sehingga kita berhaka kepada Allah, mengabaikan perintah-perintah Allah, memperhatikan semua para penguasa, para pembesar yang mereka nanti juga akan dipanggil oleh Allah, akan dihisab, dimintai tanggung jawab atas apa yang mereka lakukan. Kita disuruh taat mereka bagaimana ketaatan kepada Allah. Tidak ada jalan bagi orang-orang yang beriman untuk melakukan demikian itu. Yang ada yang ketaatan, kepatuhan, ketundukan kepada Allah Taala itu lebih daripada segala yang lainnya. Bahkan taat, tunduk, patuh kepada selain Allah Subhanahu kecuali yang diizinkan oleh Allah Taala. Yang karena hal ini, jangan sampai kita mengikuti suara orang-orang yang hidup kepada dunia sedemikian rupa lebih daripada ketakutan kita, ketaatan kita kepada aturan-aturan Allah Taala. Dan itu akan merugikan kita semua. Manusia tidak bisa melindungi kita dari COVID. Apapun juga, pakaian hazmatkah itu, hand sanitizerkah itu, maskerkah itu, obat-obatan itu, semuanya tidak akan bisa menyelamatkan kita kecuali dengan izin Allah. Kita mengikhtiarkan apa yang bisa kita lakukan, yang patut kita lakukan, berubah, menjaga kesehatan, menjaga kebersihan, menggunakan alat-alat pelindung ya. Tapi yang pokok adalah bertawakal kepada Allah. Dan sampai kita karena mengabaikan hal itu, kita memasukkan ke dalam tubuh kita, entah makanan, entah lewat pinggiran atau yang lainnya, barang yang haram, dan tidak jelas halal haramnya, yang kemudian akan membawa kita kepada itu. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti' illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bi tafsiri min al-ayati wa dhikril hakim fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wa bi'alamin. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوة. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا ولا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اغفر من نصر الدين واحذر من خذل المسلمين وانصر المستضعفين من المؤمنين وأيدنا جميعا بروح منك يا رب العالمين. وألف بين قلوب المؤمنين إنه لا ألف بين قلوبهم إلا أنت يا أرحم الراحمين. اللهم انصر المجاهدين في كل مكان. اللهم انصر المجاهدين في كل مكان. اللهم انصر المجاهدين في كل مكان. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على محمد وعلى آل محمد.
فالحمد لله رب العالمين. جزاك الله إن الله يأمرك بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يؤتكم ولذكر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر.